Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Hey, hello, selamat pagi. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Nabi Sokong PAS Ini Jawapan Nick Abdul. Pemimpin PAS Nick Muhammad Abdul Nick Abdul Aziz percaya perjuangan parti itu berteraskan perjuangan junjungan besar umat Islam iaitu Nabi Muhammad SAW. Menulis di Facebooknya, Nick Abdul berkata PAS menyokong Rasulullah sepenuhnya. Justru perjuangan parti itu selari dengan perjuangan baginda. Adakah Nabi Muhammad menyokong PAS? Jawapannya, PAS menyokong baginda sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Justru perjuangan PAS adalah perjuangan baginda di dalam menegakkan agama demi cinta dan ikutan kepada baginda, kata Nick Abdul yang juga adalah ahli jawatan kuasa PAS Pusat. PAS merupakan parti berteraskan Islam yang telah ditubuhkan sejak sebelum merdeka selepas Hizbul Muslimin diharamkan kerajaan British pada tahun 1948. Sejak peringkat awal penubuhannya, PAS dilihat cuba untuk menyaingi UMNO yang merupakan sebuah parti nasionalis Melayu terbesar di Malaysia. Sekian berita untuk kali ini. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari Malaysia Kini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.